Ada Ria Ricis, Bos. Ada Ria Ricis. Itu Ria Ricis. Nah. Ria Ricis. Mbak, gimana, Mbak? Sering sini ya, Mbak Ria Ricis? Sering. Sering. Gimana rasanya, Pak? Sini Pak Jauri ini. Jadi rokok lo nah. Gimana, Mbak? Mantep gitu. Iya, Mbak. Yo, kembali lagi di Yoleh Makan. Masih tetap di wilayah Purwosari. Kali ini saya berada di Kertosari. Kertosari SD masuk ke bawah mungkin kira-kira 200 meter ada bakso yang tersembunyi. Bakso Cak Juari. Dan buat pendatang baru, jangan lupa langsung saja like, komen, dan subscribe dan follow Instagram saya Masjid Lapana. Yuk, kita menuju ke bakso Cak Juari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, bakso Pak. Jadi, monggo. Dengan Bapak sinten jenengan? Pak Jauri. Pak Jauri, oh Pak Jauri. Niki alamatnya pundi, Pak? Kertosari. Alamat Kampung Tunggal Kademangan Kertosari. Jenengan juga mulai tahun pinten, Pak? Tahun 80-an. 80-an. Lamping ya. Oh. Sampe warna luru lah. Oh, iki warna luru. Lagi hujan. Walah. Buka ini ki jam pinten? Bukae jam 7 sudah buka. Sampai dengan jam 6 sore. Enggak mesti, Bang, ya. Berapaan, Pak, kira-kira ini, Pak? Habisnya Pak berapa? Bikinnya tiap hari itu berapa? Berapa kilo? Berapa kilo? Oh, kalau hari-hari biasa paling 4 kilo, kalau hari Minggu jalan Jumat itu 6 kilo. 6 kiloan. Oh. Pandemi Covid ini ngaruh enggak, Pak? Enggak. Macam ya. Oh. Tambah rame. Tambah rame. Ya, tambah rame. Di kampung enggak ngaruh warna. Nah, enggak ada. Libur sekolah kan makan. Enggak ada. Nggih pun kula pesen. Nggih. Temen anu Pak. Pentol niku sing ageng niku. Sing nggih ageng kasar niku pinten niku? 5.000. Kemudian tahu. Tahu 500. 500. Oh. Campur pun nggih pun. Campur. Nggih. Beng. Tahu ini. Ini. Ini sak napa mihun. Ini 7.5. Oh, murah sekali rek. Saya ini 7.5 ya, warga. 7.5. Ya. Tambah lontong nanti, Pak, nggih. Oke, lontongnya 1.000 aja. Aja nggih. Halo, Pak. Gimana, Pak, rasanya baksonya Pak Juari? Enak. Mantap gitu. Mantap. Sering ya, Pak? Ayo, Pak. Pak Juari. Sering. Sering ke mriki ya, Bu? Nggih. Tiap ya sering lah, tiap minggu. Iya. Gimana Bu rasanya Bu? Ya enak lah. Yuk kembali lagi di Yoleh Makan. Masih di bakso Cak Juari ya, tepatnya di Kertosari. Ini lengkap ya, apa? Ada pentol kasarnya besar, kemudian ada goreng, ada tahu putihnya, mihun, dan ada mie kuning, kemudian ada somai atau goreng yang dikukus. Biasanya kalau saya makan bakso itu harus mencoba kuahnya tanpa diracik. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Yoleh Makan. Sedapnya itu pas ya, pas ada asinnya, kemudian gurih. Kita racik dulu ya. Pertama-tama sambel ya.
kemudian kecap. Saya kalau pakai apa makan bakso itu pasti dengan sambal dan kecap. Oke. Maaf saya nggak suka chaos. Walaupun nama saya chaos ya. Kita adu. Sambalnya sampai kayak gini loh. Teret, tutul. Kuahnya langsung berubah menjadi kecoklatan ya. Mari kita coba kuahnya dengan racikan ala-ala Cak Juari. Yuk kita makan. Selain kuahnya yang mantap, sambalnya ini top tier. Boleh pokoknya wis. Kita coba mie apa? Somenya. Mantap. Tahu. Boleh makan. Waduh, besar sekali ya. Pentolnya ini kenyal sekali. Dagingnya ini wakai, wakai mantep ya. Hey, recommended buat teman-teman sekolah, buat anak sekolah atau mahasiswa. Harganya sangat ekonomis, sangat terjangkau. Cuma 7.000, seporsi cuma 7.000 loh. Kita coba gorengnya. Gorengnya ada di dalamnya ada mie kering ya. Karena tadi kena kuahnya akhirnya lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Bayar guys ya. Wae aduh mulai bayar sih. Sampun, Pak. Ada Ria Ricis, guys. Ada Ria Ricis. Itu Ria Ricis. Nah. Pinten, Pak? Soyo. 7,5 yeah. Terus ditambah lagi tadi 6.000. Ada yang 6.000 ya. 3 mangkok ya. Yeah. Terus tambah lontong 1. 15, 15 sama 7. 22 minumnya 3. Oh, yeah. Pas 25. Goyang 25. Pas goyang 25. Ya lemah kan sih. Nah, kembali 25. Pak, terima kasih. Sama-sama. Ya. Sanjang teng kamera, yo le makan. Satu. Oke. Okay. Yo le makan Pak. Ya oleh makan. Ya. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan tentunya di-share. Akan tidak ketinggalan video-video baru dari Yo le makan. Sampai jumpa di Yo le makan berikutnya. See you next time. Dadah. Pakai lontong kita guys, lontongnya ini. Direkam. Latihan gini kan. Iya. Pakai lontong ya guys ya. Kita pakai lontong. Lontong apa yang enak? Lontongnya Pak Jumari guys.